Desa dengan alam yang indah, kekayaan yang dimiliki menjadi ciri khas tersendiri untuk diminati. Desa Negeri Katon yang dikenal sebagai Desa Sentra Tapis Lampung, membuat mahasiswa KKN ITERA tertarik melakukan program kerja dengan objek kain tapis. Teman-teman semuanya, kami mahasiswa KKN ITERA periode ke-1 tahun 2020. Kami dari Desa Negeri Katon, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran akan membagikan pengalaman selama KKN. Dengan anggota kelompok Valen Delvano Teknik Sipil, Topan Wirabuana Teknik Elektro, Lulu M. Rizky Perencanaan Wilayah Kota, Septi Tamala, Teknik Lingkungan, Octavia Nelson, Teknik Geofisika, Cilianova Yewanda, Teknik Geomatika, Reinhard S. Sianturi, Matematika. Dan inilah berbagai pengalaman kami selama KKN. Sejarah tapis di Negeri Katon itu memang sudah dari tahun 80 ibu-ibu Negeri Katon sudah membuat kain tapis. Jadi ada beberapa ibu-ibu yang memang pelopornya, seperti halnya Ibu Rohimawati, Ibu Hana, Ibu Karsida, Ibu Dalila.
tidak banyak yang mereka yang mengajarkan pada masyarakat negeri Kanton. Dan sejalan waktu otodidak anak-anak mereka pun sudah bisa membuat kain lapis. Jadi di desa negeri Kanton sendiri itu setiap rumah semua itu setelah selesai mereka mengurus anak, mengurus keluarga, itu mereka membuat kain tapis hanya sebagai sambilan saja.